Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada doa Sabtu pagi ini, saya akan membawakan renungan yang diambil dari Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Yang demikian dikatakan, "Karena engkau berharga dalam pandanganku dan mulia, dan aku ini mengasihimu, aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu." Sebelum saya bawakan renungan, mari kita awali di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, pada pagi ini kami ingin belajar firman-Mu. Kami ingin merenungkan dan menghayatinya. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami mohon, agar dalam mempelajari firman-Mu ini, kami dimampukan untuk dapat lebih memahami dan menghayati serta melakukannya dalam hidup kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu, di dunia yang penuh dengan stres dan kecemasan ini, kita sering diganggu oleh ekspektasi orang lain, tuntutan yang begitu tinggi terhadap diri kita. Ada penilaian orang lain terhadap kita yang menyebabkan kelelahan mental pada diri kita, apalagi jika ada kritik yang terus-menerus disampaikan kepada kita. Kita dapat terjebak dalam emosi yang negatif, tidak hanya mengikis kepercayaan diri kita dan kebahagiaan kita, tapi juga bisa menjerumuskan kita ke dalam keadaan cemas, pesimis, dan lelah mental. Namun sebagai orang Kristen, kita memiliki semacam konsep dan kepercayaan yang berbeda dengan dunia. Kita dapat memilih untuk melihat diri kita dalam pandangan Yesus dan mendasarkan nilai dan identitas kita pada kasih dan penerimaan Tuhan terhadap kita. Kita ini berharga dan diterima di mata Tuhan, dan kasih serta anugerah-Nya cukup untuk mengimbangi segala kekurangan kita yang memungkinkan kita untuk dapat terus maju, tidak tergoyahkan dalam situasi sulit apapun. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, berhentilah untuk hidup di mata orang lain. Artinya apa? Kita harus berhenti mengejar pengakuan dan pujian dari orang lain, karena itu hanya bersifat kata-kata. Namun kita menjadi terlalu bergantung pada pendapat orang lain untuk menentukan nilai dari diri kita. Kita dapat kehilangan diri kita, kehilangan kedamaian dan kebebasan batin. Karena apa? Karena penilaian dan pendapat orang lain itu sifatnya subjektif dan bisa dipengaruhi oleh lingkungan, emosi, dan prasangka. Oleh karena itu, daripada terlalu memperhatikan pendapat orang lain, kita dapat berfokus pada hubungan kita dengan Tuhan dan mencari bimbingan serta pengakuan-Nya di dalam hidup kita. Kita ini unik di mata Tuhan dan berharga di mata-Nya. Kasih-Nya terhadap kita, kita dapatkan dari Yesus. Kita dapat merasakan penerimaan dan kasih-Nya yang sejati, serta menemukan nilai diri kita dan kedamaian yang sejati. Yang kedua, berhentilah untuk menjadi sempurna, menuntut diri kita untuk sempurna. Mengejar kesempurnaan adalah proses tanpa akhir, dan itu akan membuat diri kita menyangkal diri dan menjadi cemas. Karena sebagian besar waktu kita kehilangan kegembiraan dan kepuasan dalam mengejar kesempurnaan. Kita terus-menerus memberikan tekanan pada diri kita sendiri. Dan kita tidak membiarkan diri kita melakukan kesalahan atau kegagalan. Namun, mengejar kesempurnaan ini hanya membuat kita lelah dan terkuras secara mental, secara energi. Sebenarnya, Yesus tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna. Sebaliknya, Dia menunjukkan kuasa besar-Nya dalam kelemahan kita. Ketika kita melihat diri kita dalam pandangan Yesus, kita akan mampu menerima ketidaksempurnaan diri kita dan memahami bahwa kita bertumbuh dan berubah dengan mengandalkan kasih karunia dan kuasa Tuhan. Kasih dan penebusannya cukup untuk mengisi kekurangan kita. Karena itu, jangan mengejar kesempurnaan hanya untuk mendapat penilaian dari orang lain. Kita bisa belajar menerima kekurangan dan kelemahan diri kita. Dan mengejar kesempurnaan yang tidak realistis bisa kita lepaskan. Kita hendaknya memahami bahwa pertumbuhan dan perubahan yang sejati bukan berarti kita tidak boleh memiliki kesalahan dan kegagalan.
tetapi kita belajar dari kegagalan itu. Kita memperoleh kekuatan dari kelemahan kita dan menemukan kekuatan serta penghiburan dalam kasih karunia Tuhan. Ketika kita belajar menghadapi kekurangan kita dengan kerendahan hati dan keyakinan, kita akan menemukan bahwa beban di hati kita telah diringankan. Hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi lebih dekat dan hidup kita akan menjadi lebih mudah dan diperkaya. Berikutnya, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita perlu belajar untuk berhenti terjebak dalam kenegatifan. Frustrasi dan kesulitan dalam hidup seringkali menimbulkan emosi yang negatif, yang membuat kita ragu terhadap diri kita sendiri, muncul rasa frustrasi dan kekecewaan. Ketika kita terjebak dalam hal-hal yang negatif, kita cenderung tersesat dalam kegelapan dan tidak dapat melihat harapan terang. Namun ketika kita melihat diri kita dengan pandangan Yesus, kita dapat melampaui kenegatifan ini dan mencari pertolongan dan penghiburan dari Tuhan. Pandangan Yesus tidak hanya memberikan kita penerimaan dan kasih, namun juga memberi kita penghargaan dan kekuatan. Di dalam Dia, kita dapat menemukan semangat dan penghiburan yang tiada habisnya. Tidak peduli apapun tantangan dan kesulitan yang kita hadapi, janji-janjinya adalah kekal. Kasih karunia-Nya cukup dan kasih-Nya tidak berubah. Ketika kita fokus pada firman-Nya dan mendengarkan suara-Nya, kita akan bisa menemukan kedamaian dan sukacita batin di tengah penderitaan dan kesulitan kita. Kita berhenti terjebak dalam kenegatifan dengan belajar menyerahkan frustrasi dan kesulitan kita kepada Tuhan dan mencari bantuan dan bimbingan Tuhan. Kita membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan melalui doa, sehingga memperoleh kekuatan dalam kesengsaraan kita dan menemukan jalan keluar dari kesulitan kita. Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian dan sukacitanya. Dan emosi negatif secara bertahap akan digantikan oleh kasih dan harapan Tuhan. Ingatlah, di mata Yesus kita berharga dan mulia. Seperti yang tadi difirmankan dari Yesaya 43 ayat yang keempat, karena engkau berharga dalam pandanganku dan mulia, dan aku ini mengasihimu, aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat Alkitab ini menunjukkan betapa Tuhan sangat menghargai dan mengasihi kita. Dia rela mengorbankan segalanya demi kita, dan bahkan menjadi daging dan datang ke dunia untuk disalibkan dan menebus kita. Pandangan Yesus terhadap manusia tidak terpengaruh oleh perwujudan eksternal atau prestasi atau status sosial manusia. Dia melihat nilai dan potensi batin kita. Terlepas dari apakah kita merasa diri sendiri tidak cukup baik, memiliki kekurangan, atau gagal, kasih Yesus terhadap kita tidak akan berubah. Kasih-Nya tidak bersyarat dan melampaui kesalahan dan kekeliruan kita. Ketika kita memilih untuk menerima kasih dan penerimaan-Nya, kita dapat menemukan nilai diri kita dan rasa aman yang sejati. Ingatlah, kita berharga dan diterima di mata Tuhan. Dia memiliki rencana dan tujuan yang indah bagi kehidupan kita. Tidak peduli bagaimana masa lalu kita, tidak peduli betapa tidak sempurnanya kita, kita berharga dan diterima di mata Tuhan. Kasih dan penebusan Yesus sudah cukup untuk mengisi semuanya. Di mata-Nya kita adalah harta yang tidak ternilai harganya. Kasih-Nya memampukan kita dilahirkan kembali dan diperbarui.
menjadi anak-anak-Nya serta menikmati rahmat dan berkat-Nya. Oleh karena itu, kita mengingat firman Tuhan dan melihat diri kita dengan pandangan Yesus, kita akan dapat berdiri lebih teguh pada identitas dan posisi kita sendiri, tidak lagi terpengaruh oleh penilaian orang lain atau dunia luar, dan akan menikmati kebahagiaan dan kedamaian yang diberikan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penerimaan-Mu kepada kami yang tidak bersyarat, atas kasih-Mu yang mencukupkan semuanya, karena kami semua anak-anak-Mu berharga di mata-Mu. Kami percaya justru di dalam kekurangan dan kelemahan kami, Engkau makin sempurna hadir di dalam hidup kami. Dan kami terus mengandalkan Engkau ya Tuhan, dalam menghadapi berbagai permasalahan, berbagai kesulitan dan penderitaan yang kami hadapi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Engkau menerima kami apa adanya. Kami akan belajar berserah diri dan hanya mengandalkan Engkau. Kami tidak memerlukan penilaian dari orang lain atau dunia untuk mengejar kesempurnaan. Namun kami akan terus belajar menjadi sempurna di mata-Mu di dalam kekurangan dan kelemahan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus, Sang Penebus yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Amin. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuat ku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuat ku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.
puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk segala berkat yang sudah kami terima dan nyata kami rasakan. Kami mengucap syukur kami dapat memanggil Engkau Bapa dan kasih-Mu melebihi segala yang ada di dunia ini. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami agungkan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Tuhan, kami mohon maaf atas dosa-dosa yang kami perbuat. Kami sering lebih mengandalkan kekuatan dan lupa. Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kami. Kami sering melanggar firman-firman-Mu dan lebih mengutamakan kemauan kami sendiri. Mohon ampun Bapa. Pada pagi yang indah ini, mohon izin kami hendak berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan. Mohon berkat, perlindungan, dan penyertaan untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu, Bapak Sudono, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Sunarsih Mulyo Sutarjo, Ibu Sukarni, Ibu Sumiem Karjono, Bapak Suhanto, Ibu Hartati Pujadi, Bapak Sumarno, dan kami juga mohon berikan mereka semangat dan kebijaksanaan untuk dapat selalu memuliakan nama-Mu. Tuhan, mohon bimbingan-Mu agar kami anak-anak-Mu dapat mencontoh hal-hal baik dari orang tua kami. Dan kami diberikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat berbakti kepada mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan. Kami berdoa untuk Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiyati, Ananda Natania Widan, Bapak Jo Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Pendeta Rudi Arianto dalam pemulihan kesehatan telinganya, Pendeta Nugroho Adi, Bapak Hasta Budi, Bapak Indra Adi Nugroho, Ibu Tin Parji Susanto, Ibu Sartini Sugiono, Ibu Diliana Estoping Sakiman, Ibu Meiti Poli, Ibu Musrini Julius,
Ibu Ati Supratiningsih, Ibu Sri Gati Budi Harjo, Bapak Hermawan, Bapak Immanuel Soekarno, Ibu Sri Sumarni, Ibu Wuri Handayani, Ibu Sri Suyatni, Ibu Woro Cahyo Miranti Ningtyas, Bapak Eko Prembumen Ambaryono, Bapak Daud, Ibu Agnes Sri Dayanti. Kami juga mohon berdoa untuk keluarga dari jemaat kami, Saudara Joko Sulistiono, adik dari Ibu Sukadis, Ibu Raminten, ibunda dari Bapak Simon, Bapak Kalam, ayahanda Ibu Lilis, Bapak Suhirman, ayahanda Bapak Koko Mursito, Ibu Tiarma Rita Sidabutar, ibunda dari Ibu Firma, dan Ibu Marintam Gultom, ibunda Ibu Eftri Novrianti. Mohon Tuhan berikan mereka kesembuhan. Tuhan nyatakan kasih-Mu kepada mereka. Kami mohon pertolongan-Mu, Tuhan. Kami hendak berdoa untuk persekutuan gereja-Mu di GKJ Ebenezer ini. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan. Mohon berkat untuk para pendeta kami, Pendeta Emeritus Joko Sulistyo, Pendeta Rudi Arianto, dan Pendeta Adelia Atitisia Yona Marta. Mohon berkat hikmat dari-Mu agar mereka dapat membimbing kami jemaat di GKJ Ebenezer ini. Kami mohon berkat juga untuk para majelis dan semua karyawan GKJ Ebenezer. Mohon hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat mengelola gereja seturut kehendak-Mu. Kami mohon juga untuk acara persiapan Natal di GKJ Ebenezer dan tahun baru yang akan diadakan. Mohon agar acara ini dapat memperteguh iman akan kasih-Mu dan kami dapat memasuki tahun baru yang akan datang dengan pengharapan yang mantap kepada-Mu. Kami mohon Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Mereka para muda-mudi yang sedang mencari pasangan hidup dan para keluarga yang sedang menantikan buah hati. Mohon pertolongan-Mu agar mereka tetap diberi kesabaran dan sesuai waktu dan kebijaksanaan Tuhan, mereka mendapatkan apa yang menjadi kerinduannya. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Kami mohon pertolongan-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan hidup sehingga menjauhkan diri dari persekutuan. Mohon pertolongan-Mu, berikan jalan keluar untuk permasalahan yang mereka hadapi. Mohon rangkul mereka, berikan pencerahan bahwa dekat kepada Tuhan adalah tetap jalan yang terbaik untuk mereka. Kami mohon Tuhan. Kami hendak berdoa untuk bangsa Indonesia. Mohon agar agar pemilihan kepala daerah yang baru kami laksanakan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang Engkau berkati dan mereka memiliki komitmen melayani masyarakat dan hormat kepada Tuhan. Tolong berkati bangsa kami Indonesia, agar kami masyarakatnya dapat lebih berbakti kepada Tuhan dan mewujudkan keadilan bersama.
Kami mohon Bapa, demikian permohonan kami Tuhan. Mohon ampun jika dalam kami berdoa saat ini ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Sekali lagi kami mohon ampun. Kami mengucap syukur Engkau mengajari kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.